habis ketemu muka. Oh, emosi, berantem habis. Assalamualaikum kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube Eltrak Video, channel YouTube seputar aktivitas truk dan bus di jalan lintas Sumatera. Kali ini saya berada di tanjakan Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kali ini ada satu truk dari bawah tanjakan Bukit Kodok yang mengambil jalur kanan ya, dan terlihat sepertinya truk ini sangat berat bermuatannya, dan ada satu truk dari atas yang diarahkan ya, dan tidak mau berhenti, dan akhirnya emosi ya, Pak sopirnya, temennya dari truk coklat ini emosi ya, karena truk kolisel ini tidak mau diberhentikan, dan hampir saja nyaris ya, adu jotos ya, antara teman sopir coklat Fuso ini dengan truk kolisel tadi ya, karena tidak mau diberhentikan. Dan ada satu lagi nih ya, truk Hino yang ambil jalur kanan ya, truk box Hino. Oh, dan lagi-lagi, dan ternyata ada satu minibus ya dari arah Bagan Batu ya menuju arah ke Medan, dan akhirnya jumpa muka ya. Kita lihat bagaimana ini, siapakah yang harus mengalah ya. Jumpa muka ya. Sepertinya minibusnya mengalah ya, mundur ya. Itulah yang sering terjadi ya di tanjakan Bukit Kodok ini ya. Mungkin sopir-sopir sering ambil jalur kanan, dan ternyata dari arah berlawanan ada yang datang ya, truk, sepeda motor, kadangkan bus. Dan ini ada satu lagi ya, truk Fuso ya, truk Fuso ambil jalur kanan juga ya. Namun sopir sigap langsung mengambil haluan ke kiri ya. Oh, awas, hampir saja ya. Ternyata saya kira bakal kena ya. Dan dari bawah tanjakan Bukit Kodok sekarang ini kita lihat lagi satu truk coklat ya. Truk coklat 6 Fuso 6x4 ya. Dan meliuk-liuk ya. Dan saat ini kita lihat ya, dari bawah tanjakan Bukit Kodok satu bus BBC ya, BBC ambil jalur kanan, sangat beresiko ya, dan dengan sigap pun sopir ambil langsung berbalik ke jalur sebelah kiri ya, karena dari arah berlawanan ada truk kolisel. Lagi-lagi ada satu truk Fuso oranye ya. Truk Fuso oranye ambil jalur kanan ya. Dan terlihat juga ya, asapnya sangat banyak sekali ya.
Dan saat ini kita nggak tahu apa yang terjadi nih ya. Tiba-tiba saja pickup yang membawa pekerja ya tidak kuat menanjak ya. Dan disusul di belakangnya ada truk diesel juga ikut panik juga ya. Jadi nggak bisa menanjak juga dia. Dan saat ini terlihat satu truk Fuso Oranye ya sedang menarik temannya juga ya dari bawah. Menarik truk Oranye juga ya yang ditarik sepertinya ini. Teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hah?